Gak nyesel? Enggak. Sama-sama dia mau. Paling 10 menit gak sampai udah. Bejat. Mungkin kata itu yang pertama kali terlontar ketika kita mendapat kabar seorang kakek tega mencabuli anak di bawah umur. Dan inilah detik-detik video penangkapan Kodrat, seorang kakek berusia 63 tahun pada Jumat 24 November 2023 yang tega mencabuli anak di bawah umur sampai berulang kali. Perbuatan bejat itu dilakukan di rumahnya. Dari pengakuannya, perbuatan bejat tersebut telah dilakukan sebanyak 3 kali dengan bermodalkan bujuk rayu dan dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan. Bahkan si kakek tidak menyesal telah melakukan pencabulan. Kanit PPA Polres Lampung Utara, Ibda Darwis, mengatakan pelaku diamankan di kediamannya yang berada di Kecamatan Abung Semuli tanpa adanya perlawanan. Dijelaskannya, kasus pencabulan ini merupakan pengembangan kasus pencabulan yang di mana satu pelaku telah diamankan bernama Rido. Pelaku dijerat dengan pasal 81 dan 82 nomor 17 tahun 2016 dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Ya, ada salah artinya. Salah apa? Enggak tahu juga barangkali masalah entah itu sampai, tapi saya enggak takut-takut kan katanya udah selesai. Bapak, diam aja di rumah untuk apa lari-lari. Bapak memperkosa anak ya? Enggak, saya enggak memperkosa. Terus mencabulin? Iya, dia saya gini-gini dia mau ya udah. Gini-gini gimana? Ya mau enggak deh saya bilang ini. Mau katanya udah. Kamu ajak ngapain itu? Ya ngajak itulah main. Ajak berhubungan. Iya. Berhubungan bareng. Iya. Berapa kali? 3 kali. Tiga di kali. Di rumah. Cara ngajaknya gimana? Ya ngajak itulah, Dek. Mau nggak dek lama-lama mau katanya udah terus ada yang kamu ingin nggak enggak kadang kamu ngerayu gimana dia cuma itu aja kamu ancam nggak enggak kamu rayu kamu bayar nggak enggak dia nggak mau nanyain bayar dia udah ngaku ini saudara segala macam umumnya maka dia nggak mau bayar dia makan minum tempat saya waktu kamu ngakuin itu ada orang nggak ada ngelakuin siang malam? Malam pas tiap itu dia saya ngelakuin karena anak saya di Kota Bumi di tempat kumpi ini Kodin. Nama kamu siapa? Kodrat. Kodrat. Pas ngelakuin tuh di rumah kamu ya? Iyalah. Dalam kondisi kosong? Kosong kita berdua sendiri. Jadi dia minap di rumah atau kamu ajak ke rumah? Ya memang di rumah dan tadi Rido di rumah. Oh dia jadi tinggal di rumah? Gak nyesel? Enggak. Sama-sama dia mau, paling 10 menit nggak sampai udah. Saat ini unit PPA Polres Lampung Utara sedang melakukan ungkap kasus tentang pencabulan dan persetubuhan anak di bawah umur. Untuk kronologis kejadian, setelah korban melaporkan salah satu pelaku, selanjutnya pelaku yang pertama dapat kita amankan. Ini termasuk pengembangan dari kasus yang pertama. Untuk pelaku yang kedua ini, satu orang, seorang pria yang sudah berusia lanjut, diperkirakan umur 64 tahun. Untuk tersangka yang telah kita amankan dengan perkara ini, yaitu 2 orang. Pasal yang kita terapkan yaitu pasal 81 dan 82 Undang-Undang 17 tahun 2016. Untuk ancaman 15 tahun penjara. Dari Lampung Utara, Tim Liputan melaporkan.